satu ya Mah ya. Sujud ke pangkuannya. Bapa, ini saya putra putri Mama yang baru datang. Mama mertuaku yang sudah kuanggap seperti bapakku sendiri. Terima kasih Mama. Terima kasih engkau telah mengizinkan aku menjadi bagian dari keluarga. Terima kasih dengan restumu engkau mengizinkan aku menjadi pasangan bagi anak tercintaku. Mama, hari ini aku menjadi bagian dari keluarga. Anggaplah aku seperti anak kandungmu sendiri. Jangan bedakan aku dengan anak kandungmu yang lainnya. Cintai aku dengan tulus. Sayangi aku dengan tulus. Jika itu dianggap perlu, Mama, marahi aku ikhlas. Dan aku berjanji kepadamu, aku akan berusaha menjadi pasangan yang terbaik untuk anakmu. Dengan segenap cinta dan kasih sayangku, doakan kami Mama, agar kami dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh A'a dipeluk babahnya, dirangkul babahnya, minta doa dan restu dari Mama. Silahkan Mama titipkan putra putrimu ke menantumu, karena pada hari ini yang akan menemani putra putrimu adalah menantumu. Berikan nasihat, berikan wejangan untuk mereka. Kalau sudah, boleh Mama dicium kening putra putrinya sambil doakan. Alhamdulillah sudah A'a. Sekarang A'a boleh pindah ke bapak mertua, teteh pindah ke kakak ipar. Silahkan bersimpuh di pangkuannya, dicium tangannya. Bapak, kakak, ini adalah persembahan pertama kami. Kami minta doa dan restu dari bapak. Kami minta doa dan restu dari kakak. Kepercayaan dari kalian akan kami buktikan. Semoga kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Menjadi imam yang bertanggung jawab. Menjadi istri yang saleh. Ayah, kakak, bimbing kami, tuntun kami. Kami tahu, kami masih belajar dalam merajut rumah. Ingatkan kami jika kami salah. Tegur kami jika kami salah. Alexandra, Siska, putra bapak, adik kakak. Hari ini kalian sudah mengucap janji. Silahkan tepati janji kalian. Binalah rumah tangga yang baik. Jadilah imam yang bertanggung jawab. Jadilah istri yang soleh. Ayah doakan kalian berdua. Kakak doakan kalian berdua. Semoga kalian selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi keluarga yang bahagia,
jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh Aa dipeluk ayahnya, dipeluk kakaknya. Silahkan ayah, silahkan kakak, titipkan adikmu, titipkan putrimu. Si Neng, aduh, coba mau ditanya penonton. Penonton, serasi enggak ini? Serasi dong. Aduh, keluarin suaranya. Serasi enggak? Aduh, serasi. Perasaan kalau serasi itu obat panas dalam. Selasi. Selasi. Aa, cinta enggak ke Neng Salsa? Siska, astagfirullah. Ilah. Palingan ngalang. Selingkuh lain. Bukan selingkuh, diem aja. Saha itu saha. Maksudnya itu Siska. Aduh, majejeut. Cinta enggak ke Neng Siska? Cinta. Aduh, pakai banget enggak sih cintanya? Cinta banget lah. Wih, cinta banget. Kalau Neng Siska coba ditanya, cinta enggak ke A. Alessandro? Cinta dong. Cinta. Kata Neng Siska cinta odong-odong. Cinta dong, cinta odong-odong. Aduh. Aa, kalau Aa cinta ke Neng Alessandro, kira-kira kalau kata Aki ditanya nih, Aa rasa cintanya ke Neng berapa ratus persen, Aa? 1000%. Usah, tepuk tangan semuanya. Mantep. Ini soalnya Aki sekolah dari mulai TK sampai lulus enggak ada 1000%. Ada juga berapa? Sampai 100% doang. Ya bakating kucinta. Bukan kucinta, kucinta. Aduh, Alessandro bisa ngitung, Ah? Bisa. Menghadap ke sini, Neng, Ah. Nah, digerewak nih. Digerewak deh, ngelalieur. Digerewak, dipegang. Dipegang. Dipegang pinggangnya si Neng. Alah, harek smackdown. Bukan. Ya smackdown. Emang mau apa sih, Ki? Sari untu ini si gulitik. Makanya diam dulu. Ini ada caranya. Apa, gimana? Iya. Neng, pegang tak-tak si aduh. Eta tak-tak. Bahasa Indonesianya ini. Pundak. La ilah. Pundak. Pundak. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Seperti iya, tak-tak. Tak-tak. Aa, udah dipegang? Aa mau membuktikan enggak rasa cintanya? Nah. Hihi. Mau. Aduh. Si Neng langsung kembang kempis hidungnya. Duh. Kayaknya hidungnya kembang kempis. Bentar, bentar. Neng Siska punya hidung enggak ya? Yey. Aduh. Ada tuh. Punya. Wisarion teuing. Hidungnya kecil kayak kismis. Iya, teman. Yang Aki. Yang penting mah manis. Oh iya betul. Emangnya si Nini. Pahit. Tinggal. Abut, tinggal. Aa, caranya ada dua. Yang pertama Aa boleh sun kening si Neng. Kalau yang kedua Aa boleh langsung cekek aja nggak apa-apa. Masa dicekek? Aa mau apa dulu Aa? Sun. Aduh. Neng Siska mau disun? Mau dong. Aduh. Tinggal mau kadong dong. Meni manja. Aduh. Kalau mau disun, awas nih, awas takut ada anak kecil. Ya, soalnya di sini. Oh ya, iya, aduh, awas nih, jangan dulu ngelihat. Aa, sun keningnya ya Neng. Kalau Neng pengen disun keningnya, Neng itu jidatnya majuin ke si Aa, kasihin ya. Terus, langsung diselodorin. Apanya? Itunya, beungnya. Siapa mau di beung? Lagi sekarang dokter gitu. Aduh, tiga. Oh, kalah apa cicing cicing. Kok saling diem dieman si Aa? Ini mau enggak? Mau enggak? Neng, pundaknya Neng, nyampe enggak Neng? Nyampe. Alah. Jangan dulu A. Apa? Kalau A ngaku umat Islam minimal kalau sebelum mengesun istri A tercinta baca surat Al-Baqarah 80 kali. Olo. Surat Yasin 150 kali. Buset, yang ngesun ke subuh. Gak usah, Pak Ustadz gak usah ya. Gak usah.
Cukup ya ku bismillah. Ah, cukup ku bismillah supaya jadi ibadah ya. Ya, segala sesuatu harus sama bismillah dulu. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Terus A. Tahan, tahan, tahan. 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 Tujuh hari tujuh malam, Mas. Ya buset. Kempot, kempot. Kurang dah nyium siger. Ya lah, si Neng mah menik kurang, kurang nanti ya Neng ya. Kalau Neng mau puas nanti aja. Nanti live streaming ya. Yes. Masa live streaming? Ampun, ding. Ada harapan enggak? Ada dong. Kalian berdua, pedoman untuk menjalin rumah tangga ke depannya ya. Nah, yang dipandu oleh Aki sama Nini. Yang pertama ini ada harupat kalau kata orang Sunda. Kalau kata orang Indonesia, lidi. A-a, harupat dalam artian bahasa Sunda orang dulu ini melambangkan sifat yang jelek. Awas kalian menjalin rumah tangga ke depannya, jangan punya sifat getas harupatin kalau kata orang Sunda. Apa itu sifat getas harupatin? Apa itu Aki? Sifat getas harupatin itu sifat yang gampang patah, gampang terbakar. A-a juga kalau misalkan punya masalah, jangan mudah tersulut emosi. Iya ya, gitu lagi Neng. Jangan mudah patah hati, jangan mudah terbakar amarah ya Neng ya. Awas, jangan cemburuan Neng juga ya. Oke, bisa? Iya, ada korek Nini? Enggak, ilah. Hey, korek. Neng, korek pemantik api, Nyi. Api itu melambangkannya nafsu. Iya dong. Alessandro punya dua nafsu, Neng. Apa itu? Yang pertama nih, apa itu? Alessandro punya nafsunya nafsu amarah. Kalau Alessandro lagi nafsu amarah, Neng jangan samanya ya Neng ya. Iya kalau bisa Neng yang sabar, kalau bisa masakin yang enak, suguhin sampai dirayu, insya Allah abai kembali ya Neng ya. Tapi ini yang bahaya nih. Ah, non etaki. Nafsu nafsu birahi yang aduh, kedua. Nafsu birahi. Iya. Nafsu birahi. Apa itu? Kalau Alessandro lagi nafsu birahi, Neng jangan ninggalin. Ya, awas. Kalau bisa Neng ke yang si Teteh make up tadi ya. Make up yang menor. Waduh. Neng pakai baju dinas. Olo. Tahu enggak baju dinas Neng? Waduh. Baju renang. Tahu kan? Ah, masa enggak. Itu teh baju istri solehot. Iya. Nyanya solehot. Iya, sambil dirayu sih. Masukin naon? Masukin teh baju renang. Yes. Masuk ke kupu-kupukan. Nih Neng, masukin ke dalam kamar sih, kunci sama Neng. Servis sama Neng yang enak. Aduh. Neng siap enggak nyervis si Aa? Aduh, selalu ya, dong. Siap. Always, always Alessandro siap dong. Udah siap berarti istri A. A-a siap enggak di servis sama Neng? Siap. Aduh. Buat ngerenghap lu lagi. Oh iya iya dong, siapnya beda dong. Iya iya iya. Iya, kalau boleh tahu kisi-kisinya A-a sehari berapa kali di servis? Iya. Servis apa? Sebulan sekali. Buset, sebulan sekali. Wah. Sarua jeung motor. Ya eta mah meureun motor we. Siapa motor ganti oli sebulan sekali. Et buset. Udah, sekarang ini harupannya ditonggengin. Atur titah nong. Nah, ini ditunggri ini. Aduh, si pajejet. Nah, ku dua tangan, Neng dibakar. Betul hayang tutup. Suara api kekeretakan. Lain suara hitut. Bisa. Udah nyala ditiup sama berdua. Satu, dua, tiga. Nah, lihat. Walaupun tidak ada apinya masih ada ruhai atau apa bara. Bara. Eta karuhai. Iya. Neng pegang kendi yang isinya air. Beda wae orang Karawang mah ruhai. Nyaku masih. Ayo orang Karawang. Ini ruhai lagi. Ini bara api melambangkan kalau ada masalah pasti ada buntut permasalahan. Ya, Neng pegang kendi yang isinya air, tapi Neng kedah tiasa janten istri anu tiasa janten panisan manah naon sih? Waduh. Ya, pokoknya itulah. Ya. Jadi bisa pendingin hatinya si Aa Neng ya? Neng harus bisa jadi kulkas. Penyejuk. Iya, penyejuk hati si Aa. Masukin Aa baraknya. Masukin, keluarin. Aduh. Masukin, keluarin. Aduh. Masukin, keluarin. Aduh. Masukin, kucak, 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 kucak. Aki. Si Neng mah keblok.
kebluk neng. Ay kebluk naon sih bahasa Indonesia? Kebluk itu kebluk males, kedul, kedul. Kedul. Lah tidak. Kedul mah itu siga sapi. Ya bedul itu bedul. Neng jangan males neng. Iya, neng jangan males. Kalau bisa kalau ada yang masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Naon sih neng digibrigin sedikit digoyang. Buset digoyang jeung neng tah. Lagi ayo. Masukin keluarin, masukin keluarin, masukin keluarin, masukin kucak 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 kucak. Wow. Basah enggak neng? Basah. Nenek, ya. Kalau ini Neng Siska nanti ada yang dimasukin, dikeluarin, dipegang basah, jangan kaget. Jangan Neng. Apaan tuh? Itu ada air kebahagiaan kalian berdua. Dikirain opo. Iya. Semua dikirain opo. Menikele. Ampun tiganya. Dipatahkan sama berdua, ini sifat yang jelek dipatahkan oleh berdua. Satu, dua, tiga. Terus dibagi dua. Maruka telinga. Sebelah ewang. Udah ewang. Sebelah ewang. Aduh, iya. Saling bersebelahan ewang. Masing-masing iku mas. Bawa ke atas, ini sifat yang jelek harus dilemparkan. Kalau bisa dilemparinnya ke yang jomblo. Asik. Iya jomblo Ki. Mana jomblo? Jomblo. Wei, maknya jomblo berobat gitu. Tuh, itu cenah gitu. Ada yang jomblo di sini enggak? Suruh ke depan. Ah, yang jomblo. Awas, yang jomblo mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Amin. Cepat nyusul ke pelaminan. Amin. Amin. Cepat lagi manggil Aki. Amin. 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 Iya, awas. Posisi melempar. Bidik mana yang jomblo. Aduh. Satu. MC katanya jomblo, setiap manggung akunya jomblo soalnya. Wah. Satu, dua, tiga. Lo tisu. Kulo yo iso basa Jawa. Iya dong. Iya. Ini mah tehi nang kalah nang surep. Kalau mangga, kalau mangga kan monggo. Kalau calik kan colong. Si, anjir atuh. Kadinya di. Neng pegang. Jadi monggo colong dong. Aa, ini apa dalam bahasa Aa di sana? Ulekan. Oh, ulekan. Kalau di Karawang ulekan adanya di Galuh Mas. Wah. Itu maragasi. Bener, bener, bener sih. Iya. Agak kedepanan untuk A. Alessandro nih. Kalau tampangnya kelihatan gagah sakti mantraguna ya. Widi, itu gagah perkasa. Ini gagah perkasa. A. ngaku sebagai pria sejati enggak? Ya. Idi. Jangan enggak yakin gitu, ngaku enggak? Ya. Yeah. Okay. A. kedepan. Neng, kita buktikan A. Alessandro lelaki tulen bukan ya? Aduh, soalnya di sini ada lelaki tulen, ada lelaki jadi-jadian. Awa, aku mahau ya. Madep ke sana, jangan pasrah dong. Besok kan kita manggung lagi. Gitu ya. Iya. Untuk A. Alessandro. Awas. Soalnya A. Alessandro waktu itu ikut pramuka. Iya. Siap, gerak. Wow. Waduh. Kalau posisi siap, kakinya dirapatkan, tangannya mengepal sejajar dengan jahitan, dadanya dipusungkan, pantat ditunggingin. Jangan. Aama nantinya kayak bebek. Ininya ditunjukin kan. Yang gagah, yang gagah. Neng, panggilan sayang selama ini ke Aa apa Neng? Bebeb. Ngajak bebek. Buset deh karena rago gitu ih. Neng panggilan sayang selama ini apa ke Aa? Ua. Masa Ua Neng? Aduh emang ayah-ayah aja. Aduh. Apa Neng? Sayang. Aduh sayang. Sayang. Padahal sayang. Neng harus lebih mesra daripada Aki. Ya, iya dong. Aki mah kesini nih ngomongnya ayang. Tuh ayang. Ayang apa sih Ki? Ayang nyekek. Yey. Baru nampak berelek mah iya. Neng yang mesra ya Neng ya? Sayang. Aduh. Kerasa belum, A? Aduh. Belum. Aduh, lemes deh, lemes deh. Aduh, rasaan mah ngajangkungan dah. Sayang. Yang semangat ya. Asyik. I love you. Aduh. Tinggal ningunah. Sayang, yang semangat ya dagang paku. Yeah. Love you now tadi. Depanan. Yang gagah. Set. Ikuti.
mengepal. Pengumuman. Meni lulus itu. Ngaku pria sejati. Kalau ngomong kayak ngebagiin BLT. Harus Eke buktiin dong. Nih, contohin ke anak muda zaman sekarang. Siap. Pria sejati kayak gimana? Siap. Nah, ini kan feminim. Ya. Aham. Ya. Saya itu. Aham. Itu. Saya tuh. Oh, Alen tetah nurutan. La ilaha illallah. Ya maksudnya pengumuman. Malah ada Bima ke sini. Itu deui. Juga sepongkop ngarerewa jadina. Nyalain piraku nini-nini suara Gatot Kaca. Ah, gember begono. Ke depan ah. Jangan kalah sama careuh bulan. Apal careuh bulan mah beurit. Careuh bulan itu musang pandan. Pengumuman. Bagaimana ki? Ya udahlah, ada segitu gitunya. Masa gitu ayana murenan. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para bestiku, lihatlah, seperti inilah. Naon ki jadi eureun? Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Aa jangan berhenti. Gimana kalau gaji Aki dipotong? Tulus. Seperti inilah punyaku. Atuh paingan eureun Aki. Sini. Sombong amat. Bangga pisan. Cuman segede gini. Iya dong. Bukan. Sebentar dulu Ibu. Ini kan ada gede, panjang, bulat, bengkok. Ini kita artikan apa itu artinya? Kalau gede mudah-mudahan kalian berdua gede milik rezekinya, amin. Amin. Kalau panjang mudah-mudahan kalian berdua panjang jodohnya, amin. Amin. Kalau bulat, Alessandro sekarang udah punya Neng Siska harus bulat. Kita makan banyak. Bang Lingan pakai jeng gitu. Nyalain juga ntar metuk. Nyalain metuk gitu. Itu ya yang bulat tekadnya sekarang udah punya Neng Siska. Kalau belok bengkok gak usah diikutin. Sebab ini bengkok sifat namanya ya. Nah, berarti tandanya tidak setia. Sepat, betul. Jangan kayak tukang kameramen pulang manggung belok ke Oyo. Ya. Awas. Apalagi yang videografer suka ke sentralnya. Aduh. Main eta apal laki-lakinya. Nya apal dari tutur ke. Nya ieu germona ge. Sok diulak-ulak. Bisa nutu apa ya bahasa Sunda itu Indonesianya? Numbuk. Iya. Bisa numbuk Bisa. Tumbuk ya, ke atas ke bawah. Neng, kalau ada yang beletuk. Tiga. Anu nutu. Neng anu goyang. 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 Wow. Buset. Kenapa tuh? Bapak ada balok di situ kita. Nah, teman-teman tuing, cobeknya ke bawah ini. Bahwa Neng bisa berbakti kepada suami, ya Neng ya. Nah, hubungan sama Alessandro udah berapa lama? Hampir 7 tahun. Usek, ya teh hidak itu sekir gugur buka. Lama. Kayaknya nyicil Pajero udah lunas nih. bener mau 7 tahun? Iya. Set lama amat sih Neng, selama 7 tahun lamanya Alessandro kalau ke rumah diperiksa enggak jempol kakinya? Enggak. Seta. Oh enggak, periksa lagi. Sok periksa mumpung lagi ada. Sok, dipegang di penye-penye. Yeay. Di penye. Di empel-empel. Iya itu. Gitu ya. Di enton-enton. Yeay. Gitunya i. Iya. Aduh, mana nak kita ampun, lain. Ampun, tinggal. Neng, gede kecil Neng? Gede. Oh, gede. Neng, kalau kaki laki-laki jempolnya gede, suka gede lagi Neng. Gede naon lagi. Gede naon lagi. Gede. Gede tanggung jawab nak. Aduh, suka tinggal. Neng, tangan kanan Neng ke lutut si A. Tangan kiri Neng ke jempol si A. Tangan kiri A ke pundak si Neng, tangan kanan A ke
hitungan 1, 2, 3 bismillah dulu ya ayah dipecahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 Alhamdulillah. Sudah pecah, sekarang dibasuh oleh air kendi. Neng, kalau nanti belum sempat punya kendi, pakai air termos aja, Neng. Perhatian terhadap istri. Kalau istri punya mau, non si boga kahyang teh non si. Ada maunya. Ada maunya. Istri mah suka manja. Dengerin, nih kasih mic-nya nih. Yang mesra ya, Neng ya. Yang mesra. Sayang. Kurang mesra, coy. Kurang panjang. Sayang. Bangunin aku dong. Aduh, A-a. Neng Siska pengen dibangunan, A-a. Wah, bangunin. Jangan gitu, emangnya anak kucing. Yey. Eh, kucing. Ketiaknya disangkeh di apa di? Disangkeh. Biasa. Eh, pura-pura berat atau berat beneran ini teh? Ini kendi di upacara adat Sunda susah pecahnya. Sebab ini harus ada mantranya. Buset. Ini nih. Ini awas itu langsungnya. Aduh. Aa mau enggak mantranya dari Aki? Mau. Iya beres. Adeki bagi dua. Oke. Mantra kakek-kakek. Wis. Aduh. Kemana beli karung? Ke belakang bawa boboko. Kemana tukang warung? Alah bahaya ya mak. Kakek-kakek belum kebagian rokok. Yes! 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 Monggo sih teh ngerak. Apa sih? Ibu kan kode mama. Aduh. Pecahkan ke bawah, kalau enggak pecah nenek-nenek suruh ngedapang di bawah. Waduh, mainnya ngedapang. Satu, dua, tiga. Aduh. Emang biasanya gimana Ki? Biasanya mah ini pabu rancak. Aduh, ya empat pabu rancak. Satu kali lagi ke sebelah sono atuh. Oh saya dengan ini granit, sayang. Aduh, letak Ki, letak. Iya. Sak, bawa ke atas. Satu. Awas Neng. Dua. Tiga. Kucing budak. Sebelum sawer pengantin dilaksanakan, kita akan dikidung terlebih dahulu. Kidung ini merupakan pedoman atau petuah untuk pengantin sekali yang dikemas dalam bahasa Sunda. Kidung sawer pengantin urang kawitan. Bulung jarah hayung ngebat jalan ngarabi. Bulung jarah hayung ngebat jalan rabi. Awalnya tepura asa pas kita si lahir batin. Dipatriku akan nikah ting trim asih lahir Gusti nang tayungan semangka abah enggal kawitan. Satu, dua, tiga lemparin.
Hadir. Satu, dua, tiga. Awur-awur di awurku pelas konde, waluya selalami. Silakan. Jangan lupa.
kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang tahu bila apa. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang tahu bila apa. Sadayana anu sami linggihna ieu patempatan rupina sakitu kapi hatur ti Simkuring wakil ti lingkup seni putra geuning ti Sunda sejamit mundur amit mungkur apunten ti nu sabudaya kalepatan sareng kaluluputanana apunten kana kasuhun hampura kana diteda urang sanggakeun deui ka MC urang sadayana sumangga nyanggakeun walumingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal untuk belum play. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Ya mangga untuk mama papa dan keluarga besar semuanya untuk menyampaikan atau memberikan modal buat berkeliling, berputar-berputar. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandagura. Iya, terima kasih. Semoga menjadi modal untuk kalian berdua dan permaisuri tersenyum simpul. Dan permaisuri tersenyum simpu bagaikan bidadari. Duhai senangnya
menjadi pengantin baru. Duhai sinarnya pengantin baru, duduk bersanding bersendeguro. Duhai sinarnya. Iya, terima kasih keras pengantin masih ada. Ayo. Masukin lagi. Iya, ade. Ade ini. Satu. Satu. Tersenyum simpul bagaikan bidadari. Tuhai senangnya menjadi pengantin baru. Tuhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendagura. Duhai senang. Tugas hari ini Edu yang membuat ratu dan raja kita hari ini sungguh luar biasa cantik dan tampan, balutan busana dari Rere Wedding dan juga dekorasi wedding dan juga upacaraan Putra Gending Ki Sunda dan juga fotografer dan video Aluna Picture. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar, terima kasih atas doa restunya. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan kedua mempelai menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah dan jadikan keturunan yang soleh dan soleha. Atas nama pengatur acara Anang Muhadir, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ilaliko ma'am.